Intensitas hujan cukup tinggi yang melanda Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir lahar dingin Gunung Sinabung. Selain membawa material vulkanik berupa lumpur, pasir, dan bebatuan, arus air yang deras juga membawa kayu dari lereng gunung. Warga tiga desa di Kecamatan Tigandereket yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun di sekitar zona merah Sinabung diminta untuk waspada.